Pemirsa, Sumba Timur sejak lama dikenal dengan kekhasan hamparan padang dan perbukitan sabananya. Yang lagi viral beberapa bulan terakhir ini adalah Bukit Hiliwuku dan Piara Kuku. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah sekilas eksotika perbukitan Hiliwuku dan Piara Kuku, Tanah Rara di Kecamatan Matawai Lapawu, Kabupaten Sumba Timur. Bentangan bukit dengan rerumputan sabananya menghijau di musim penghujan ini. Pemandangan ini juga dipercantik dengan jalan yang membelah sisi perbukitan. Bukit Hiliwuku dan Piara Kuku memang menjadi viral belakangan terakhir. Wisatawan dalam dan luar Sumba terus berdatangan untuk menikmati pesonanya. Di salah satu spot Palindi Piara Kuku yang kini beken dengan Piara Kuku Hills ini, juga dipercantik dengan aneka patung batu, pahatan khas Sumba Timur. Walau beberapa hari lalu sempat dirusak oknum yang tidak dikenal, pesona Piara Kuku Hills tetap memikat. Dari sini mata akan dimanjakan hamparan padang dan perbukitan sejauh mata memandang, juga jalan berkelok. Banyak wisatawan yang merasa tak cukup sekali berkunjung, namun ingin kembali bersama orang-orang terdekatnya. Dari atas bukit ini kita bisa melihat apa namanya bukit-bukit ya, dengan lekukan-lekukan yang seperti teras ini. Dan apalagi yang bagus sekarang itu karena kebetulan musimnya lagi musim hujan, dan rumput itu tumbuh dan hijau, dan ini yang sangat mengesankan. Dan saya melihat bahwa di tempat-tempat lain tidak ada tempat seperti di tempat ini. Dan tempat ini bagi saya secara pribadi selaku pengunjungnya benar-benar, wah ini bagus. Jika beruntung saat datang ke Hiliwuku dan Piara Kuku, pengunjung bisa pula menikmati pesona bunga padang yang mekar, lalu difoto atau divideokan, lalu kemudian diupload ke akun media sosial masing-masing. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Lodu, Tim Ayus, melaporkan.